Ada hadis ketika diceritakan orang-orang soleh, maka rahmat Allah bercucuran turun. Jadi jangan anti mendengar hikayat orang soleh. Dan selayaknya ketika kita melihat orang soleh, ada ibroh, ada hal yang bisa dijadikan sebagai pelajaran yang baik, ceritakan kepada orang lain. Kita melihat teman kita orang soleh, ternyata ada hal yang bisa menjadi suri tauladan, ceritakan oleh kita, tidak masalah. Apalagi para aulia Allah.